Menghitung minggu apa menghitung hari? Menghitung minggu. Udah masuk week 36. Aduh. Semoga lancar. Amin. Didoain. Amin. Nervous gak sih kamu? Aku gak nervous. Suami aku malah yang nervous. Oh, dia nervous. Padahal kan dia at sudah... some point kadang-kadang kayak bangun pagi gitu kayak lebih ke... Kan kadang-kadang ngobrol sama teman-teman, ketemu, ada juga yang udah siapin ini itu. Iya. Aku berusaha meminimalisir itu, maksudnya kayak... Santai aja deh. Iya, maksudnya nanti, semakin aku pikirin, semakin pasti ada aja lah miss-nya ya, Teh. Yeah, maksudnya mungkin, oh iya, yang ini belum, yang itu belum. Cuma berusaha aja jangan ikutan panik. So, kayaknya terlalu kalem, jadi... Jadi suaminya panik, kok kamu kalem banget. Deg-degan ya, gitu. Aku tuh ingat waktu hamil raja tuh aku sih lumayan deg-degan, karena kita belum pernah melahirkan itu kan. Nanti gimana ngeluarinnya atau apa segala macam, kamu mah tenang aja ya. Iya, karena mungkin ya udah dengar banyak pengalaman. Dan atau rajin baca juga. Rajin baca, kayak gitu. Jadi ya udahlah kita... Iya. As natural as it can. Sekarang kan ada model melahirkan yang macam-macam, maksudnya ada lotus birth, ada apa namanya, ada apa lagi sih lotus, ada gentle water birth, gentle birth. Emang waktu itu apa ya, gentle birth atau lotus? Jadi kalau lotus, emang ada yang lahirin yang gak gentle ya? Keluar! Itu cuma gentle semua ya? I don't know. Yes, I think... Kamu apa? Ada yang itu gak? Ada yang pengen diikutin salah satu dari semua pilihan yang ada sekarang? Yang pasti sih, sebenarnya yang pasti ya dari dulu pun... Sebelum aku hamil pun aku cuma punya pikiran bahwa kita kan sama-sama perempuan yang memang diberikan badan dan diberikan apa ya kuasa untuk bisa melahirkan. Emang udah sistemnya bentuknya begitu. Jadi yang paling aku tahu dan aku mau adalah lahiran secara normal gitu loh. Pokoknya diusahakan pengen normal, maunya ya, normal. Nantinya bagaimana, maksudnya aku cek kesehatan sampai sekarang memang tidak ada masalah gitu. Tapi kan pada waktu kita nggak akan pernah tahu. Gentle birth iya, normal yang pasti itu. Pada waktunya nanti ya kita ikutin aja. Dan suami pasti nemenin ya, pokoknya pengennya semuanya lancar aja apapun itu. Kadang suka naik gunung kan ya? Iya. Pas hamil pernah gak sih kayak pengen tiba-tiba naik gunung gitu Kak? Iya. Emang boleh? Kan boleh. Paling aman trimester 2. Oke, okay, udah boleh. Kemarin sempat ke Alas Purwo waktu 5 bulan. Jadi ke 5 bulan? 5 bulan apa 6 bulan ya, aku agak lupa, 5,5 lah gitu. Tadinya bener-bener pengen naik. Bener-bener pengen naik gunung gitu, sempat kesebut Rinjani, pengen ke situ. Aku sampai sempat ngomong sama aku aja gak hamil mikirin naik gunung Tangkuban Perahu, aku kayaknya gak usah deh. Aku sempat ngomong sama Ivan ya, ngomong gini, aduh please dong paling gak sampai ke pos berapa gitu, gak usah sampai puncak. Serius? Gitu. Oh iya? Iya, dia pun juga, iya... Ya kalau maksudnya boleh aja. Oke aja gitu kalau kamu sehat, oke deh. Mau ya ayo gitu. Sampai ke pos aja enggak usah sampai di puncak deh gitu gitu. Waktu itu kalau enggak salah kebetulan lagi hujan terus. Ya enggak jadi akhirnya ujung-ujungnya Alas Purwo aja sih. Agak naik 4 kilo berapa 5 ya. Tapi kayak gimana bisa ya di 5 bulan tuh masih oke ya? Masih. Kalau sekarang mah jangan lah ya. Enggak mungkin kalau sekarang terbang aja enggak bisa. Travel kemarin. Kan udah gak boleh terbang. Oh sekarang udah gak boleh, iya. Pokoknya sampai week 29, 30, 31 aku masih kemarin ke Bali, terus masih jalan-jalan, lari ke pantai. Pokoknya kalau diizinin dokter masih oke. Olahraga masih lari, jogging masih gitu? Masih pilates. Oh pilates ya, pilates juga untuk nanti ngelatih juga ya, katanya bagus juga. Kamu ngidam-ngidam gitu gak sih? Kamu percaya ngidam-ngidam? Oh ada? Aku gak tahu ya, mungkin itu jangan-jangan ngidamnya. Mungkin sih, kayaknya itu ya. Tapi kalau... yang paling aku ingat adalah waktu trimester awal masih 2 bulan 3 bulan itu kan benar-benar aku nggak pernah merasakan yang namanya mual sebegitunya gitu kan. Oh itu pakai mual. Itu pakai mual tapi aku nggak muntah. Okay. Cuma semua yang aku biasanya yang jadi rutinitas gitu termasuk aku nggak pernah suka makan burger. Aku habis burger 1,5 porsi. Oh my god, itu kayak aku nggak hamil. Satu setengah porsi, aku pikir dia bakal bilang 5 porsi gitu. Oh, enggak ya. Jadi, tadi, tapi dari gak suka gitu. Aku gak suka gitu. Jadi suka. Oh anaknya nih pasti ya, anaknya ngidam kali ya. Lucu sih, maksudnya kayak
semua yang di luar kebiasaan itu aku jalanin. Terjadi. Dan kamu nggak masalah ya, udah memang embrace it aja gitu ya. Embrace it aja, kecuali ya 3 bulan awal sih mau embrace susah juga ya. Iya, iya, karena pakai mual-mual itu ya. Oh iya, ada juga emosionalnya. Nggak bisa bangun. Tapi sekarang seger banget ya, seger ya. Kita ngobrol lagi nanti ya. Nendang-nendang nggak dia sekarang? Lumayan. Oh iya? Lagi ngikut, set gitu. Oh lagi gitu-gitu? Iya. Mungkin itu tante siapa sih, suaranya bagus banget. Coba nyanyi lah. Oh iya, benar. Coba. Coba, siapa tahu aku megang gini langsung hamil. Megang gini langsung hamil, ngeri banget ya. Tetap di sini ya, kita ngobrol lagi habis ini ya, jangan kemana-mana. Kiss. Sambil kiss. Cinta itu apa, Ma? Rasa sayang mama ke kamu. Gitu, itu aja. Pokoknya kamu hanya boleh kiss-kiss mama sama papa. Iya, benar.